Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kawan-kawanku semua, teman-teman mahasiswa yang ada di manapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah. Semoga selamat. Semoga tetap bahagia pula. Kawan-kawan sekalian, di episode kali ini saya akan mencoba hal baru, yakni saya hanya ingin menampilkan suara saya saja, atau dalam hal ini saya akan membuat podcast saja, sebuah rekaman suara, biar kita tidak bosan. Oke, kawan-kawan semuanya, di dalam podcast kita kali ini kita akan membahas materi hukum tata negara yang ketiga, yaitu sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Sebelumnya, semoga teman-teman sudah mendapatkan slide-nya dan sudah membaca, paling tidak melihat isinya lah. Karena apa yang saya jelaskan tidak terlepas dari slide itu. Nah, karena di slide itu ada beberapa bagian, jadi nanti akan saya jelaskan bagian awalnya saja, yakni terkait dengan konsep ketatanegaraan atau konsep perlembagaan negara ketika awal kemerdekaan. Kawan-kawan sekalian, saya akan memulai dengan merefresh terlebih dahulu, slide terdahulu mengenai pengertian konstitusi. Konstitusi jika dikaitkan dengan makna hukum, atau dalam hal ini bahasa Latinnya ius atau jus. Nah, konstitusi itu mempunyai makna adalah sebuah prinsip. Nah, jadi prinsip yang dipegang oleh sebuah negara. Menurut Thomas Paine, bahwa konstitusi itu dibuat oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan, bukan sebaliknya. Konstitusi dibuat untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Pengertian kedua, menurut KBBI adalah undang-undang dasar suatu negara. Namun teman-teman, pengertian KBBI ini bukanlah pengertian yang saklek harus kita terima begitu saja, melainkan kita harus menelaahnya secara lebih jauh dan mendalam. Bahwasanya ini makna konstitusi itu bisa diartikan secara luas. Konstitusi jika diartikan secara sempit itu mengacu pada undang-undang dasar. Jadi peraturan-peraturan dasar atau grondwetnya yang dibuat secara tertulis. Namun tidak hanya itu saja kawan-kawan, bahwasanya konstitusi itu ada yang tidak tertulis. Makanya konstitusi secara luas itu bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Indonesia menganut konstitusi yang tertulis. Bentuk nyatanya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan contoh yang tidak tertulis itu berupa konvensi-konvensi seperti yang ada di Inggris. Nah, nanti akan saya buatkan video tersendiri yang membahas terkait dengan konstitusi Inggris. Nah, kemudian dalam podcast ini nanti saya akan menjelaskan yang pertama, perubahan sistem ketatanegaraan. Yang kedua, perkembangan konstitusi di Indonesia akan saya jelaskan tersendiri, ya, biar tidak terlalu panjang podcast ini. Dan yang terakhir adalah reformasi dan amandemen. Karena kalau berbicara sejarah itu seperti dongeng kawan-kawan, jadi takutnya nanti kalau kepanjangan teman-teman malah ngantuk, ya. Jadi saya coba untuk memisahkan videonya saja. Oke, kita mulai dari fakta. Bahwasanya pertama kali bernegara, Indonesia tidak menjalankan amanah konstitusi secara konsekuen. Harusnya presiden itu dipilih oleh MPR. Nah, namun ternyata presiden dipilih oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, menurut teorinya kawan-kawan sekalian, konstitusi itu seharusnya ada lebih dulu daripada negaranya. Namun dalam prakteknya, negara ternyata
muncul terlebih dahulu daripada konstitusinya. It's okay, gak masalah, karena banyak negara yang seperti itu, tidak hanya Indonesia saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini menunjukkan bahwa pemerintahan kala itu tidak konsekuen dengan apa yang mereka buat. Nah, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada waktu itu, konstitusinya sangat singkat sekali dan supel. Kemudian, aturan teknisnya itu akan diatur dalam undang-undang. Ya, memang sifatnya Undang-Undang Dasar itu harusnya seperti ini. Kalau terlalu teknis, maka itu akan menyalahi sifatnya sebagai sebuah grondwet atau peraturan dasar. Fakta yang selanjutnya adalah bahwasanya Presiden pertama Republik Indonesia itu overpower. Overpower di sini maksudnya ya bisa dikategorikan sebagai yang presiden yang otoriter, bahkan mungkin diktator juga. Nah, jika kita melihat bukti-bukti materialnya, ya, kalau terlihat dari luar, ya memang seperti itu bentuknya. Namun ketika kita telisik lebih dalam lagi, kenapa presiden pertama itu bisa overpower ya? Jadi pada masa-masa awal kemerdekaan, jadi startnya itu ya pada saat presiden itu dilantik, Insinyur Soekarno dilantik menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, di sini posisi presiden ini sangat overpower sekali karena dia memegang peranan legislatif pun begitu pula dengan yudikatif. Hal ini membuat Indonesia, negara kita, dikritik internasional bahwa pemerintah dianggap tidak menjalankan pemerintahan yang demokratis atau otoriter. Ya kali kalau ada MPR-nya, DPR dan DPA-nya sudah ada gitu kan. Namun kenyataannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, itu pun masih belum terbentuk dan masih belum ada. Kalau nunggu itu, ya, kapan negara Indonesia akan berdiri? Ya mungkin ini hanyalah perbedaan sudut pandang orang melihat negara kita. Kalau dari luar memang tidak ada bukti yang menyanggah bahwa ya memang tidak demokratis. Nah, namun ya itu ada sebabnya kawan-kawan. Ini ada dasar hukumnya bahwasanya di dalam pasal Romawi 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Konstitusi pun memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden dengan catatan dengan bantuan sebuah komite nasional. Tapi tentu pertanggungjawaban utamanya ada di Presiden. Pada tanggal 29 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibubarkan, diganti dengan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite ini bertugas untuk membantu Presiden untuk melengkapi lembaga-lembaga negara yang belum ada pada waktu itu. Nah, yang menarik di sini adalah MPR sudah muncul di sini. Nah, kenapa menarik? Itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Karena MPR itu hanya ada di Indonesia. Kalau teman-teman menemukan yang lain, tolong kasih tahu saya. Atau mungkin saya keliru. Nah, tolong kasih tahu saya, tuliskan di kolom komentar di bawah. Berjalannya waktu, presiden, wakil, kemudian menteri-menteri, dan komite nasional, kemudian bekerja. Pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 atau nomor X. Isinya bahwa Komite Nasional Pusat KNP menjadi lembaga legislatif. KNP ikut menetapkan GPHN. Nah, dalam hal ini KNP hanya sebatas memberikan usul saja. Nah, nanti keputusan akhirnya tetap berada di tangan Presiden. Yang ketiga, membentuk badan pekerja yang bertanggung jawab kepada KNP. Nah, jadi badan pekerjanya ini yang membantu kerja dari KNP-nya atau yang mendukung KNP.
Pada tanggal 20 Oktober 1945, Badan Pekerja ini turut menetapkan GPHN bersama Presiden dan tidak terlibat dalam kebijakan sehari-hari pemerintahan karena hal tersebut tetap menjadi kewenangan Presiden. Nah, namun KNP yang kemudian menjadi lembaga legislatif hanya diserahi urusan untuk membentuk peraturan perundang-undangan saja. Untuk fungsi kontrol dan fungsi pengawasan masih belum diberikan oleh Presiden. Nah, inilah kenapa kawan-kawan sekalian, negara luar atau negara-negara lain itu menganggap Indonesia tidak menjalankan konstitusi secara demokratis atau tidak menjalankan pemerintahan secara demokratis. Kalau boleh saya gambarkan, seperti halnya di dalam slide, konsep ketatanegaraan Indonesia pada waktu itu, Presiden sebagai organ yang paling tinggi. Sebagai kepala negara, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Menteri. Dalam membentuk lembaga negara, Presiden dibantu oleh KNP atau KNIP. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, ini nanti konsep ketatanegaraan ini pun akan berubah ketika Indonesia berubah menjadi negara serikat. Awalnya negara kesatuan, berubah menjadi negara serikat. Nah, nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya. Nah, di awal ini saya hanya kepingin menjelaskan bahwa pertama kali Indonesia merdeka, Presidennya sudah ada, kemudian Presiden mencoba untuk kemudian melengkapi lembaga-lembaga negara yang harusnya ada. Kemudian dibuat itu adalah lembaga legislatifnya. Nah, baru kemudian nanti juga akan saya buatkan podcastnya terkait dengan sejarah berdirinya lembaga yudikatif. Nah, kawan-kawan sekalian, secara ringkas, perkembangan konstitusi di Indonesia ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, itu adalah masa Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, Indonesia dari negara kesatuan, konstitusinya berubah menjadi konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Kemudian konstitusi berubah yakni menjadi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dengan berjalannya waktu, Presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar awal. Sampai pada reformasi 1998, barulah setahun setelahnya, selama 4 tahun berturut-turut, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan. Yang pertama tahun 99, yang kedua 2000, yang ketiga 2001, dan yang keempat 2002. Berikut saya lampirkan juga kawan-kawan jawaban dari pertanyaan kawan kita dari kelas Hukum Tata Negara kelas C. Baik, saya jawab pertanyaan dari Muhammad Dimas. Saya mau izin bertanya, Pak, apakah yang melatar belakangi keluarnya maklumat Presiden pada tanggal 16 Oktober tahun 1945 tersebut? Oke, jadi gini, sebelumnya Presiden pada awal-awal kemerdekaan itu memegang seluruh kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan bahkan yudikatif. Nah, ini kan membuat Presiden ini kan istilahnya kalau di slide itu pun saya tulis overpower. Ya, karena memang pada saat itu kita belum memiliki organ-organ yang lengkap. Ya, kali kalau nungguin DPR, nungguin MPR, nungguin DPA-nya terbentuk, ya mungkin kita gak akan berdiri menjadi sebuah negara yang utuh gitu kan. Nah, idealnya itu harusnya konstitusinya dulu
baru pemerintahannya itu terbentuk, ya kan? Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali negara-negara termasuk Indonesia itu kemudian negaranya ada terlebih dahulu, kemudian baru konstitusinya terbentuk. Ya, memang ini tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik yang terjadi di masa lalu. Secara de facto, Indonesia itu kan sudah ada sebenarnya dari 17 Agustus 1945. Kemudian secara de jure-nya atau secara hukumnya, secara resmi itu di keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat Undang-Undang Dasar kita disahkan. Nah, berkaitan dengan munculnya maklumat itu, pemerintah atau dalam hal ini presiden sebenarnya ingin membentuk dan membagi kekuasaannya secara adil dan merata sesuai dengan prinsip demokrasi yang kemudian melahirkan yang namanya Komite Nasional Pusat atau KNP atau KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, fungsi-fungsi dari KNIP tersebut itu sebenarnya hampir sama seperti posisinya menteri, yaitu membantu presiden. Nah, namun kemudian berkembang bahwa KNIP ini diserai kewenangan legislatif. Nah, beberapa kewenangannya itu kan sudah saya tulis di dalam slide, bahwa yang pertama turut menetapkan GBHN bersama presiden. Kemudian yang kedua, menetapkan undang-undang bersama dengan presiden. Nah, namun fungsi pengawasan dan fungsi controlling dari lembaga legislatif ini belum diberikan oleh presiden. Nah, inilah juga yang menyebabkan bahwa presiden ini oleh negara-negara lain dianggap sebagai negara yang tidak menerapkan asas demokratis atau otoriter. Nah, namun jika kita melihat kenyataannya, ya memang faktanya seperti itu. Kalau dilihat dari luar, pasti orang melihatnya, oh, Indonesia ini kok tidak menerapkan undang-undangnya, padahal sudah ada undang-undang dasarnya, gitu kan? Nah, tetapi kalau secara internal kita lihat bahwa ya memang negara kita baru terbentuk dan membentuk DPR, membentuk MPR, kemudian Dewan Pertimbangan Agung pada waktu itu ya tidak semudah itu membentuknya. Nah, namun yang terjadi di masa lalu ya kita maklumi saja sebagai sebuah proses untuk mengawali berdirinya sebuah negara. Posisi maklumat wakil presiden nomor X tersebut sebenarnya sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Namun karena ini merupakan sejarah di masa lalu yang sudah lampau gitu ya, menjadi permakluman yang menganggap bahwa ini dianggap sebagai sebuah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Nah, beberapa ahli memang tidak sependapat dengan hal itu karena posisinya maklumat wakil presiden ini di mana? Apakah dia itu berada di atasnya undang-undang ataukah berada di posisinya di bawah undang-undang? Nah, ini menjadi debatable, teman-teman. Kalau misalkan maklumat ini ditaruh di atas undang-undang dasar, nah, kemudian dasar hukumnya apa? Kekuatannya seperti apa? Jika ditaruh di bawahnya undang-undang dasar, maka kok bisa-bisanya maklumat ini merubah isi dari undang-undang dasar? Karena nggak mungkin juga peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang dasar itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, sehingga menurut hemat saya atau pendapat pribadi saya, hal ini lebih tepat dikatakan sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan. Ya, meskipun konvensi ini atau kebiasaan ini masih belum berlaku secara berulang atau tidak berlaku seperti halnya kebiasaan pada umumnya. Ini menurut Tolhah Mansur. Sebenarnya dengan maklumat nomor X itu tadi belumlah terjadi sesuatu yang fundamental dalam hubungan ketatanegaraan.
sebab langkah-langkah itu diambil masih dalam batas-batas pasal 4 atau pasal Romawi 4 aturan peralihan tentang bidang legislatif. Kalau tadinya presiden mengerjakan dengan bantuan komite nasional, nah setelah muncul maklumat itu tadi ya, sekarang beri tugas presiden itu hendak diserahkan kepada komite nasional. Artinya peranan bantuan itu di dalam bidang legislatif hendak diperbesar. Nah yang kedua, menurut Pringgo Dikdo, seperti yang tadi dikatakan bahwa presiden itu kan istilahnya kan kayak diktator gitu kan, jadi kayak semacam Kim Jong Un lah, karena dia menguasai seluruh aspek kekuasaan, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah namun semenjak munculnya maklumat nomor X itu tadi, berarti kan kekuasaan presiden kan mengalami kemunduran. Presiden harus membagi kekuasaan yang dimiliki itu harus masih dalam koridor pasal Romawi 4 aturan peralihan undang-undang dasar yang pertama. Terkait dengan apa-apa saja kan sudah saya jelaskan tadi kan, yang ikut menentukan GBHN dan lain sebagainya itu tadi. Jadi permasalahan yang kita bahas di atas itu sebenarnya adalah mengenai aturan-aturan yang sudah ada, kenapa tidak diterapkan secara konsekuen? Kok malah muncul maklumat-maklumat yang diantaranya adalah maklumat Wakil Presiden nomor X itu tadi. Sehingga jika dilihat secara kacamata kuda gitu ya, kalau dari luar gitu, tidak menganggapnya pemerintahan Indonesia ya diktator sekali. Nah padahal di kitanya sendiri, di internal pemerintahan sendiri, sesungguhnya negara ini masih dalam kondisi darurat. Darurat dalam artian lembaga-lembaga yang seharusnya dibentuk itu belum ada dan masih dalam proses pembentukan. Nah mungkin itu teman-teman jawabannya, semoga bisa dipahami. Sekian dulu podcast dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.